Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Film 2 Channel. Di video ini saya akan berbagi trik sederhana, yaitu cara menyolder bahan besi dan stainless dengan mudah dengan cara membuat flux sendiri dari barang-barang sederhana, tapi hasilnya dijamin kuat merekat. Tonton tutorialnya. Oke, pertama-tama kita siapkan bekas minuman kaleng dan juga pembersih lantai atau pembersih porselen, pembersih kamar mandi teman-teman. Kita akan menggunakan dua bahan ini. Oke, pertama-tama kita gunting, kita potong kecil-kecil bekas minuman kalengnya. Oke, setelah sudah terpotong, kita akan masukkan ke wadah, teman-teman. Selanjutnya, kita tuangkan pembersih porselennya. Oke, kita kira-kira segini saja. Dan setelah itu, kita tunggu sekitar 10 menit, teman-teman. Ini sudah mulai bereaksi teman-teman ya, sudah mulai berbusa. Nah, sudah mulai banyak busanya teman-teman, jadi ini sudah ada reaksi kimia. Nah, ini setelah 10 menit seperti ini teman-teman, jadi busanya semakin banyak. Oke teman-teman, langsung saja kita tes ramuan flux ini. Ini kita menggunakan bahan besi dan stainless. Ini ada penggaris stainless teman-teman ya, untuk uji coba saja sebagai contoh. Oke, yang pertama di bahan besi, nanti kita akan menggunakan cotton bud saja seperti ini. Dan ini kita akan tes dulu tanpa menggunakan flux. Nah, biasanya seperti ini teman-teman, susah untuk merekat. Nah, seperti ini, tidak merekat teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba, kita menggunakan flux buatan sendiri. Kita oleskan sedikit seperti ini dan sudah bereaksi teman-teman ya. Oke, langsung kita tes menggunakan timah. Nah, ini langsung merekat teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sangat kuat sekali merekatnya teman-teman. Ini susah untuk dilepas. Keren teman-teman ya. Hanya menggunakan barang-barang sederhana bisa membuat flux yang canggih seperti ini. Ini kita coba tempelkan paku teman-teman. Kita akan sambungkan paku ini ke besinya. Oke, langsung saja kita rekatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sangat kuat sekali teman-teman ya. Jadi merekatnya benar-benar kuat. Oke, langsung saja kita tes di bahan stainless. Apakah flux ini masih bisa untuk menempelkan atau tidak, teman-teman? Kita oleskan sedikit seperti ini.
dan kita coba tempelkan dengan timah. Nah, langsung merekat teman-teman ya. Ini dijamin mantap sekali teman-teman. Silakan teman-teman jika ingin mencoba. Nah, kuat sekali teman-teman. Sangat merekat. Kuat sekali teman-teman ya. Jadi tidak perlu beli flux mahal-mahal. Ini bisa untuk kondisi darurat, bikin sendiri dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Ini bisa disimpan teman-teman. Jadi lama-lama busanya akan hilang dan akan menjadi bening. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Yang belum subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.